Di tahun 2020 sahaja, 18.1 juta kes kanser yang baru didiagnos yang melibatkan 9.3 juta kes di kalangan lelaki dan 8.8 juta kes di kalangan wanita. Kes kanser yang paling tinggi adalah kanser payudara dan terima kasih kepada kemajuan teknologi perubatan, survival rate untuk kanser sangat tinggi. Contohnya, untuk breast cancer, kanser payudara, survival rate adalah lebih kurang 90%. Jadi hari ini Dr. Mala tak nak bercerita tentang meninggal dunia, mati yang melibatkan kanser. No, hari ini saya nak bercerita tentang nutrisi dan juga kanser. Apakah pemakanan yang sesuai untuk pesakit kanser? Apakah makanan-makanan yang disarankan ataupun digalakkan untuk pesakit kanser? Jom kita tanya dietitian. Yang pertama, lebihkan makanan daripada plant-based food seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kacang, even protein pun better kita ambil daripada plant-based seperti tahu, tempe, pucuk. Yang kedua, kurangkan makan makanan yang tinggi kalori, tinggi garam, tinggi gula dan especially daging merah macam lembu, daging kambing and also processed meat macam nugget, the daging burger, the sausage. Yang ketiga, banyakkan makanan yang tinggi omega. Kita boleh dapat daripada ikan kembung, ikan tenggiri dan ikan salmon. Bagaimana pula dengan pengambilan susu untuk pesakit kanser? Ada school of thought yang cakap susu ni sangat bagus, tetapi ada juga pendapat yang berkata bahawa susu tak elok untuk pesakit kanser. Apa komen dietitian? So, banyak yang debate pasal this kind of issue. But actually, in like dietitian view, most of the time, kita galakkan pesakit kanser untuk ambil susu sebab diorang tak ada selera makan. Which means like, diorang akan weight loss yang sangat teruk, which is akan worsenkan lagi their condition. What type of susu? Ada certain susu yang kita provide, dia special untuk cancer patient. It depend on diorang punya nutrition symptom. Most of cancer patient, they doing all the chemo, the radiation, diorang akan develop some kind of nutrition symptom macam gastritis, even like bloating. So that one kita kena ambil kira, which means like kalau dia memang minum susu, dia become diarrhea or bloating. So kita kena prevent. So dalam satu gelas susu, dia dah complete nutrient lah. Dia ada karbohidrat, dia ada protein, dia ada lemak and memang banyak like mineral or the calcium yang memang bagi saya pesakit kanser ni perlukan sebab dia orang memang loss of appetite, makan kurang, semua tak cukup. Tapi kalau macam untuk segelas susu, all this calorie, dia tak sebanyak kalau kita makan sepinggan nasi. Apa-apa pun bersederhana dalam pemakanan, baik jumlah, baik kekerapan dan yang paling penting refer pada doktor yang merawat, bukan doktor Google. Terima kasih atas semua informasi yang telah dikongsikan. Kalau anda pernah menjaga ataupun merupakan pesakit kanser, cuba kongsikan dengan kami apa makanan yang anda suka dan juga apa makanan yang anda disarankan dan anda pilih. Mana tahu bermanfaat kepada orang lain di luar sana. Hai, saya Nur Syahira, dietitian daripada Columbia Asia Hospital Ceras. Video berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda melalui rancangan Sakit Apa Hari Ini Season 3 oleh Columbia Asia Hospital Ceras.